Berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Liga 1 Indonesia 2022-2023 beserta klasemen, top skor, top assist, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Pekan ke-25. Inilah hasil pertandingan hari ini, Sabtu 18 Februari 2023. Arema FC versus Barito Putra berakhir dengan skor 1-0 atas kemenangan Arema FC. Daftar sementara klasemen Liga 1 Indonesia hingga hari ini, Sabtu 18 Februari 2023. Di tingkat teratas ada PSM Makassar dengan 50 poin. Tiga tim degradasi. Di peringkat ke-16 ada PS Barito Putra dengan 22 poin. Di peringkat ke-17 ada Persik Kediri dengan 17 poin. Di peringkat ke-18 ada Ran Nusantara dengan 17 poin. Daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia hingga hari ini, di peringkat teratas ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan perolehan 17 gol. Daftar sementara top asis Liga 1 Indonesia hingga hari ini, Fadil Sausu dan Stefano Lillipali ada di peringkat teratas dengan perolehan 7 asis. Jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia lainnya pada hari ini, Sabtu 18 Februari 2023, Bali United versus Persebaya, kick-off jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia pada hari Minggu 18 Februari 2023, PSM Makassar versus Persik Kediri, Ran Nusantara versus Persib Bandung, kick-off jam 15 waktu Indonesia Barat. Hasil pertandingan pekan 24 pada hari Minggu 12 Februari 2023. Persija Jakarta menang 2-0 atas Arema FC. Persis Solo ditahan imbang 1-1 atas Borneo FC. Inilah hasil pertandingan pada hari Senin 13 Februari 2023. Persebaya menang 4-2 atas PSS Sleman. PSIS Semarang berhasil menang 3-2 atas Dewa United. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.